Guys, alhamdulillah sahabat pijat-pijat sekalian yang dimanapun berada, kita sekarang akan mengikuti perjalanan dan pembelajaran bahasa Arab dengan Pak Puji Hartono. Kali ini kita berada di lantai 2 SD Muhammadiyah Sub Samarinda. Oh bukan, lantai 3 ternyata ya, alhamdulillah. Ini view penampakan SD Muhammadiyah 1 dari lantai 3 menjulang ke atas, itu ada lantai 6. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, langsung saja kita ikuti keseruan belajar bareng Pak Puji Hartono SPDI di kelas 2F dengan wali kelasnya Ibu Etin Prihatiningsih. Oke, langsung saja check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat banget ini ya. Udah pada mandi? Udah pada sarapan? Pastinya udah semangat banget ini untuk belajar bahasa Arab ya. Oke, langsung aja nak, kita mulai pelajarannya hari ini dengan membaca basmalah. Oke, alhamdulillah, demi keberkahan pelajaran bahasa Arab yang kita pelajari nanti, yuk kita berdoa dulu kepada Allah Zat yang Maha Sempurna. Angkat tangannya semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Tepuk semangat. Semangat. Wah, cakep banget. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk meja. Kalau kau suka hati, tepuk meja. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk meja. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Siap-siap semuanya dari urutan pertama. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Oke, alhamdulillah luar biasa. Tepuk anak saleh. Saya anak sholat, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam, dan mengerti la ilaha illallah. Alif ba ta sa jim ha ma na. Wahidun satu Islami salah satu Yeah. Om satu lima sitatun aman sabatun tujuh samaniyatun delapan tisatun sembilan asyaratun sepuluh. Sekarang kita berada di tim kelas 2F. Kali ini kita mau memberikan challenge dan tantangan buat 2F nih. Kira-kira kelas 2F ini sudah menguasai angka-angka pelajaran semester 1 nggak sih? 1 sampai 10 dalam bahasa Arab. Oke, kita mulai dari tim cowok. Tim cowok, apakah kalian sudah siap? Ya! Oke, kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, peraturan permainannya adalah demikian.
Dengarkan baik-baik, Pak Guru akan menyebutkan bahasa Arab daripada angka-angka 1-10. Tugas kalian misinya adalah menyebutkan artinya dalam bahasa Indonesia. Bagi yang jawabannya benar, ucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillah, yes. Tapi kalau jawabannya salah, tetot. Kalian harus memberikan titik pada hidung kalian dengan spidol. Hahaha. Sudah siap? Kita mulai. Apa artinya home satun? One, two, three, four. Tenet. Silakan. Lanjut. Apa artinya arbaatun? Empat, benar. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Apa artinya asyaratun? 10, benar. Alhamdulillah. Lanjutnya, apa artinya isnani? 2, benar. Alhamdulillah. Oke, lanjutnya, apa artinya sabaatun? 7, benar. Alhamdulillah. Apa artinya wahidun? 1, benar. Alhamdulillah. Apa artinya sittatun? 6, benar. Alhamdulillah. Apa artinya tisatun? 9, benar. Apa artinya samaniatun? 8, benar. Apa artinya arbaatun? 4, benar. Apa artinya sabaatun? 7, benar. Apa artinya asyaratun? 10, benar. Apa artinya sitatun? 9. Tetot. Sitatun artinya 6. Selanjutnya, apa artinya isnani? 2, benar. Apa artinya homsatun? Tetet. Homsatun 5. Oke. Selanjutnya, apa artinya salasatun? 3, benar. Apa artinya sabaatun? 7, benar. Apa artinya sittatun? 7, tetot. 6. Apa artinya samaniatun? 8, benar. Apa artinya isnani? 2, benar. Apa artinya sabaatun? 7, benar. Apa artinya tisatun? 9, benar. Apa artinya asyaratun? 10, benar. Apa artinya homsatun? 5, benar. Apa artinya isnani? 2, benar. Apa artinya wahidun? 1, benar. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, kalau tadi tim cowok berhasil sudah kita melewati tantangan dari Pak Puji, sekarang kita akan coba tantangin nih cewek-ceweknya ya. Oke, cewek-cewek, apakah kalian sudah siap? Alhamdulillah, kalau gitu cowok-cowok pastikan mereka jawabannya benar ya. Oke, kita mulai. Kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Apa artinya asyaratun? 10, benar. Oke. Apa artinya samaniatun? 8, benar. Alhamdulillah. Apa artinya homsatun? 5, benar. Apa artinya tisatun? 9. Apa artinya sittatun? 6, benar. Apa artinya salasatun? 3, benar. Apa artinya sabaatun? 7, benar. Apa artinya sittatun? Sittatun 6, benar. Apa artinya sabaatun? 7, benar. Apa artinya asyaratun? 10, benar. Apa artinya isnani? 2, benar. Apa artinya salasatun? 3, benar. Apa artinya sittatun? 6, semakin cepat. Apa artinya sabaatun? Sabaatun 7, benar. Apa artinya wahidun? 1, benar. Apa artinya samaniatun? 8. Apa artinya tisatun? 9, pinter. Apa artinya asyaratun? 10, benar. Apa artinya tisatun? 9, benar. Apa artinya samaniatun? 8, benar. Apa artinya sabaatun? 7, benar. Apa artinya sittatun? 6,
6 benar. Apa artinya Homsatun? Homsatun. Homsatun. 5 benar. Apa artinya Sittatun? Apa artinya Sittatun? Sittatun, 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 Sittatun. 1 2 3 4 Fatanen. Apa artinya Sittatun? 6. Apa artinya Samaniyatun? 8. Sabaatun? 7. Alhamdulillah benar. Asharatun? 10 benar. Samaniyatun? 8 benar. Tisatun? 9 benar. Sittatun? 6 benar. Homsatun? 5 benar. Salah satun? Salah satun, salah satun, salah satun. 8. Tetot. Salah satun artinya 3. Arbaatun? 4. Homsatun? 5. Sittatun? 6. Sabaatun? 7. Samaniyatun? 8. Tisatun? 9. Asharatun? 10. Benar. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya Nano sekalian, Pak Guru akan memberikan tantangan yang lebih susah lagi. Tantangannya lebih menantang nih ya, karena Pak Guru akan panggil per tim untuk maju ke depan kelas. Kalian diminta untuk mengambilkan barang yang bahasa Arabnya sesuai Pak Guru ucapin. Oke, siap? Tim kelas 2F siap? Siap! Oke, angkat tangannya dulu kalau siap. Oke, baik, alhamdulillah. Turunkan tangannya. Kita mulai dari tim cowok-cowok. Silakan maju cowok-cowoknya. Silakan maju. Cepat, 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 cepat. Oke, misi yang pertama, ambilkan benda yang bahasa Arabnya adalah, siap-siap, kitabun, kitabun, go! Wahid, isnani, salasa, arba, ansa, kita, saba, samania, kisa, asoro. Semuanya ngumpul di depan papan tulis. Oke, selanjutnya. Semuanya ngumpul di depan papan tulis. Oke, selanjutnya lagi. Barang yang kedua, benda yang kedua. Ya siap, bendanya tetap dipegang ya. Benda yang kedua, ambilkan benda yang bahasa Arabnya adalah hakibatun, hakibatun. Wahid, isnani, salasa, arba, omsa, sita, sabaa, samania. Benda yang ketiga, ambilkan benda yang bahasa Arabnya adalah, siap, kolamur rososi, kolamur rososi. Wahid, isnani, salasa, arba, hamsa, sita. Oke, benar. Tepuk tangan buat tim cowok. Baik, sekarang anak-anak sekalian, tadi kita udah lihat kehebohan tim cowok-cowok ya. Alhamdulillah luar biasa nih, keren banget, mereka semangat banget nih, luar biasa. Sekarang kita akan coba melihat kekompakan daripada tim cewek-cewek. Oke, cewek-cewek, kalian siap? Siap! Oke, kita mulai tim putri, kelas 2F. Ambilkan benda yang bahasa Arabnya adalah, siap-siap, ke depan semuanya. Oke, ambilkan benda yang bahasa Arabnya adalah kurrosatun, kurrosatun, go! Wahid, isnani, salasa, arba, hamsa, sita, sabaa, samania, tisa, sarah. Oke, okay, cowok-cowoknya, benar nggak yang dipegang sama cowok-cowoknya? Ada tiga yang salah ya. Oke, lanjut. Benda yang kedua, siap-siap. Ambilkan benda yang bahasa Arabnya adalah hakibatun, hakibatun. Go! Wahid, isnani, salasa, arba, hamsa, sita. Oke, cowok-cowoknya, silakan dinilai ceweknya. Benar nggak yang dibawa hakibatun? Benda yang terakhir, ambilkan, boleh pinjem punya cowoknya ya, boleh pinjem punya cowoknya. Ambilkan benda yang bahasa Arabnya mistaratun, mistaratun, mistaratun. Ganti, 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 ganti. Miklamatun,
Miklamatun, Miklamatun, Miklamatun, ayo. Miklamatun yang mana? Miklamatun. Pak guru ganti Miklamatun, Miklamatun. Miklamatun, Wahid, Isnani, Selasa, Arba, Khamsa, Sitta, Sabaa, Samania, Tisa, Asyara. Oke, coba lihat mana Miklamatunnya, kata-kata. Miklamatun, 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 Miklamatun. Oke, tepuk tangan buat tim Putri. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah menuntaskan pelajaran kita hari ini. Wah, tadi seru banget ya. Gimana? Tadi seru banget ya? Alhamdulillah. Tapi karena waktunya sudah habis dan sebentar lagi akan berkumandang azan sholat zuhur, kita mau sholat zuhur bareng nih. Sebelum kita berjamah ke bawah, kita berdoa dulu. Kita tutup pelajaran dan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, guys. Tangannya fokus, nanti bukanya kita mau berdoa dulu. Tangannya fokus, fokus, tangannya fokus. Kita mau berdoa dulu, kita berdoa kepada Allah. Fokus tangannya angkat, kita mau berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari membawa berkah dan membawa maslahat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnaz tinabah. Amin ya rabbal alamin. Tepuk semangat. Oke, kita tutup di kita hari. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan minggu depan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, silakan sholat zuhur.